Oke guys, balik lagi bersama gue Bintang AF. Jadi di video kali ini gue nggak main FF dulu guys ya. Di sini gue mau ngejelasin atau ngelurusin nih soal gue nipu akun nih. Nah di sini gue mau negasin lagi, gue nggak pernah buka store atau ngadain turnamen gitu guys ya. Gue juga udah naro di bio TikTok gitu kalau gue nggak pernah buka store atau ngadain turnamen. Nah sama kalau di YouTube tuh gue kadang suka komen. Suka gue pin komen gue kalau gue tuh nggak buka store atau jual beli akun atau ngadain turnamen gitu guys. Soalnya tuh kemarin udah lumayan lama sih ada yang nge-DM gue, katanya gue tuh buka turnamen gitu, ngadain turnamen. Nah syaratnya tuh suruh subscribe ke channel gue. Nah jadi orangnya itu ketipu terus nge-DM gue. Nah gue minta WA siapa yang bawa nama gue gitu. Terus dikasih tuh WA-nya. Nah gue sempat ngechat tuh dulu, langsung to the point tuh gue bilang gue sebawa-bawa nama gue. Nah terus gue diblok. Nah gue pikir kan udah mungkin ya, langsung gue tulis di bio TikTok gue tulis kalau gue tuh nggak buka store, nggak jual beli akun, nggak ngadain FT. Nah terus kemarin atau 2 hari yang lalu gitu ada yang nge-DM gue, katanya dia tuh ditipu sama yang ngaku-ngaku jadi gue nih, entah dia beli akun, entah dia jual akun gitu. Nah dia tuh nge-DM gue ngomel-ngomel sampai-sampai gue kayak mau disantet gitu anjir. Terus tuh dia ngasih foto, mana fotonya salah lagi. Mungkin bocil ya, mungkin gak tahu. Nah terus tuh gue minta tuh WA yang nipu dia tuh. Nah pas gue liat WA-nya masih sama tuh, WA yang lama yang pernah nipu orang itu juga. Nah makanya gue bikin video ini biar kalian gak ada yang ketipu lagi gitu guys ya. Kalian juga kalau yang tahu TikTok gue pasti tau lah muka gue kan. Masa gue udah ada foto gue gitu, masa gue nipu gitu anjir. Gue juga punya duit kali, gak ngapain gue nipu juga kan. Kalau gue nipu pasti nama gue bakalan jelek. Terus apalagi ada muka gue bisa gampang ditangkap gitu kan. Nah oke, mungkin segitu aja lah ya videonya. Ntar juga gue bakal sebar sih nomornya nih, biar kalian tahu juga gitu. Ntar mungkin gue taro linknya di deskripsi atau di pin komen gitu. Jadi kalau kalian klik langsung ke WA dia, kalau kalian gabut-gabut gitu bisa lah ya kan, spam-spam gitu. Soalnya kesel juga ya kan, gue nggak nipu gitu, terus ada orang pakai nama gue buat bikin store gitu, terus buat nipu lagi, aduh parah sih. Ya udahlah, mungkin segitu aja video kali ini, cuman buat ngasih tahu doang. Oke, mungkin ntar bakal upload gameplay lagi ya guys ya. Oke, mungkin segitu aja. Bye-bye.